Kabar duka datang dari pedangdut King Nasar. Mantan suami Muzdalifah kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Diketahui ayah kandung King Nasar, Ahmad Hasan Sungkar meninggal dunia hari ini, Jumat, tanggal 29 Maret tahun 2024. Ditinggal ayah tercinta tepat di bulan Ramadan, King Nasar tampak pilu. Kondisi King Nasar pun langsung jadi sorotan rekan artis hingga netizen. Salah satu postingan menunjukkan Nasar yang tampak duduk termenung mengenakan gamis hitam di samping jenazah. Selain itu, kabar meninggalnya sang ayah juga diumumkan di acara pagi-pagi Ambiar di mana Nasar menjadi host. Nasar terlihat ikhlas sambil duduk di samping jenazah ayahnya. Hal itu dapat dilihat dari postingan ulang Instagram story kerabatnya di akun @kingnasar88. Dalam unggahan juga terlihat beberapa tulisan doa untuk mendiang. Jannah insya Allah, sabar dan ikhlas sayangku @kingnasar88, tulis keterangan pada foto. Diketahui kabar duka pertama kali diumumkan melalui unggahan Instagram @pagipagiambiartransTVco pada tanggal 29 Maret tahun 2024. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun telah berpulang ke rahmatullah ayahanda dari @kingnasar88. Kami segenap tim pagi-pagi Ambiar turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diterima di sisinya, amin, tulis unggahan itu. Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar belasungkawa dari netizen. Turut berduka cita ya King @KingNasar88, tulis salah satu netizen.